Ye Datuk, Datuk nak order apa-apa? Berikan saya satu susu, satu ramen. Okey, baiklah Datuk. Saya siapkan segera. Ha, sudah sampai menteri-menteri kita. Apa khabar Datuk? Baik, baik. Kita ada projek besar untuk Infinity. Serahkan semua pada kami Datuk. Kami akan buat yang terbaik. Bagus, bagus. Saya suka. Diminta semua jangan bergerak. Ah, dan lu dan ni ikut gua sebab gua tembak kepala lu. Lengcai, kalau nak PM lu selamat, sedekah aku 2 biji kereta kebal. Kalau tak, PM lu mampus. Okey, baik. Tolong jangan apa-apakan PM kami. Saya boleh beri apa yang kamu nak. Kan bagus polis macam ni, korupsi. Saya akan menghubungi Seven Motorsport untuk mendapatkan kereta kebal tersebut. Kadila, tolong sediakan saya 2 biji kereta kebal sebagai pertukaran untuk selamatkan PM. Seriuslah, PM dalam bahaya. Baik tuan, saya akan siapkan segera. Anggota, ini bukanlah strategi yang terbaik untuk kita selamatkan PM. Tapi kita terpaksa. Mekanik, kamu semua akan ikut saya untuk hantarkan kereta kebal ni ke airport. Baik tuan, saya akan follow arahan tuan. Ini 2 biji kereta kebal yang kamu mahukan. Bagus, terbaik. Sila telefon medik untuk berikan rawatan kepada Perdana Menteri. Sabar Datuk, ini semua ujian daripada Allah. Saya akan cuba pulihkan Datuk. Hai semua, kita dah boleh bergerak. Terima kasih kerana anggota polis beri kerjasama kepada kami. Anggota, mulakan tembakan.